Assalamualaikum dan selamat datang ke video terbaru kita. Hari ini kita ada banyak cerita menarik untuk dikongsi, jadi pastikan anda tonton sampai habis. Hari ini kita akan borak-borak sikit pasal berita sensasi terbaru penantian Mirkin untuk kereta idaman akhirnya berakhir dan dia baru saja angkat Mercedes-Benz kedua yang berharga RM600,000. Memang hebat betul kan? Tapi, marilah kita tengok dari sudut pandang lain. Kesian pula tengok orang Melayu kita yang sibuk nak action dengan kereta mahal. Padahal, bulan-bulan nak bayar installment pun tercungap-cungap. Diorang ni kadang-kadang tak sedar yang beli kereta recondition ni sebenarnya macam kena kencing hidup-hidup. Contohnya, kereta Mercedes C63 V1 Biturbo yang Mirkin beli tu, kalau kat UK, harga dia baru dalam £40,000 je, lebih kurang RM250,000. Tapi bila dah sampai sini, harga melambung jadi RM600,000. Maklumlah, orang yang dapat permit AP tu yang untung besar, kan? Beli used car dari UK dan export ke Malaysia, recondition sikit. Lepas tu bagi kencing kat orang-orang Melayu. Lepas tu, kita tengok pula orang Melayu yang terpinga-pinga membayar harga yang melampau untuk sesuatu yang sebenarnya boleh dapat jauh lebih murah. Sementara tu, tengok orang Cina yang betul-betul kaya, diorang relax je, tak perlu menunjuk-nunjuk dengan kereta mahal macam ni. Diorang tahu nilai sebenar duit dan harta. Jadi, kesimpulannya, kadang-kadang tu, biarlah kita ni berpijak di bumi yang nyata. Tak perlulah action lebih-lebih sampai susah diri sendiri. Lagi baik kita belajar mengurus kewangan dengan bijak daripada ikut trend semata-mata nak nampak kaya. Terima kasih sebab tengok video kali ini. Kami berharap Mirkin taklah sakit perut sangat membayar monthly commitment. Kalau nak ikat perut, pergilah beli air kelapa. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak video menarik macam ni. Jumpa lagi di video seterusnya.